Jadi selama ini kita semua memahami bahwa pemilu itu peristiwa politik, memang benar. Ya, pemilu itu digunakan sebagai sarana yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. KPU ingin mempersembahkan sebuah film, dalam hal ini film Kejarlah Janji ini, dalam rangka untuk merefleksikan ya, supaya kita sama-sama merenung betapa untuk menjaga keragaman Indonesia, menjaga kedamaian Indonesia ini, kekeluargaan, pertemanan, persahabatan itu sesuatu yang penting. Keluarga Ibu Pertiwi ya, antara anaknya yang bernama Adam, Sekar, dan Isam. Betapa masing-masing punya pandangan yang berbeda-beda. Tetapi kemudian di bagian akhir merasa bahwa semua punya pilihan. Dan pilihan kalau beda itu sesuatu yang wajar, dan kemudian merelakan beda perbedaan-perbedaan pilihan itu.